hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu last sud kami uang untuk sin munaku ada RM1. Arahan kami daripada Duan Bread Production. Tu yang last sekali lah. Kami cukup bangga sekali. Sebab dua hari tu kami syutingnya berjalan dengan lancar. Tiada jadi masalah. Semua lancar. Dari segi dialog banyak pun okey. Walaupun ada yang kunyangkut. Kami ada nima ada orang pelakon baru. Pelakon baru kelak kami. Kami nak interviewnya ke situ ataupun nyimpun kelakar. Okey, nyimpun kelakar kelak. Nyimpun akan kelakar juga kelak. Okey, kami berterima kasih dengan orang yang join hari itu, terutama yang pelakon yang sebelum tu dah ikutlah. Terutamanya Papa Dewi, Iza, Bro Monel, Bapa Roshamno, nyo semua lah ampun lah, orang lain ni. Jadi kami nak ucap terima kasih dengan ayah lah. Dan juga kami dapat bantuan daripada tidak Kuntut Production, terutamanya Wan dengan Nadia untuk bantu kami dalamnya, dan sambil juga dan pun ada melakon juga untuk cerita tu. Dan Muna nanya rilisnya bila, jadi sabarlah, sabar insyaAllah akan rilis setelah kami habis editnya. Dan kami lupa je tak ada ambil seorang nama Ima kan namanya kah, ni sibuk ditunggah terlekat, tapi kena mention juga. Dan sponsor kami untuk cerita tu Jihan Burger. Hanya sponsor untuk lokasi dan hanya sponsor untuk burger untuk cerita tu. Jadi kami nak pas tu dengan tidak lain lagi untuk kelakar ya. Jadi kita orang sabar, tolong tunggu cerita keluar kelak. Okey. Bye. Channel Chris. Okey, ready. Oh. Action salah saya. Dah. Assalamualaikum, selamat petang. Ini cerita ketiga daripada Duan Production. Nama cerita ini cerita Mun Aku Ada RM1. Cerita ini dijadikan bersama oleh pelakonnya seperti Emma, Iza, Khan, Muhammad Khan, termasuk Monitor sendiri dan yang lain-lain. Cerita ini dilakukan di daerah satu sendiri. Dan tak lupa di mana sahaja sahabat-sahabat badan dan sahabat-sahabat Monitor satu ini. Jangan lupa kepada Duan Production sponsor cerita ini, Nur Jahan yang sudi sponsor cerita ini. Dan terima kasih kepada banyak-banyak kepada Duan Production. Terima kasih yang sudi menonton cerita ini nanti. Dan jangan lupa tengok cerita ini apabila dah keluar nanti. Jangan lupa share dan support. Terima kasih Duan Production. Yes. Hai, kami Papa Dewi. Thank you so much Duan Wet Production jemput kami untuk mewarnai cerita kali itu Mun Aku Ada RM1. Thank you so much kepada semua pelakon yang beri kerjasama. Thank you so much kepada semua yang dah subscribe. Yang belum subscribe, silalah subscribe Duan Wet Production. Dan kali itu banyak production yang bergabung untuk menghasilkan cerita itu, seperti Papa Dewi TV, Izzah Madaud, Kentut Production. Dan kami orang bergabung nak memastikan cerita itu berjalan lancar, dan kami orang pastikan cerita itu akan meletup untuk kita orang. Jadi jangan lupa tunggu cerita itu akan keluar kelak. So bye, assalamualaikum. Okay, ready, action. Hai, assalamualaikum. Kami Izzah Madaud. Dalam cerita Mun Aku Ada RM1 tu, kami masih memegang watak sebagai adik. Cumanya bukan sambungan untuk cerita-cerita yang sebelum tu. Tetapi okay, yang special yang cerita yang baru tu, OST lagu yo, yang kami pun yang berlagu. Kita okay, orang stay tune lah. Lepas tu tarikh untuk cerita tu keluar, kelak Uncle Duan yang padah. Okay, dekat situ kami nak padah. Terima kasih lah dengan Uncle Duan sebab setiap kalinya pola cerita, dia akan ngembak kami. Terima kasih juga kepada Kentut Production, Papa Dewi TV sebab dia mau bergabung menjayakan cerita sekali itu. Dan terima kasih juga kepada Duan Wet Production sebab dia sentiasa ingatnya kami, ngembak kami berlakon. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel-channel yang dah kami sebut tadi, termasuk juga dengan channel kami Izzah Madaud. Okay, terima kasih. Bye. Okay, ready, action. Hi guys, kami Mira, memegang watak sebagai kakak dalam cerita Mun Aku Ada RM1. Kami mengucap terima kasih kepada Uncle Duan sebab ambil kami berlakon sebagai kakak dalam cerita Mun Aku Ada RM1 tu.
Jangan lupa like, share and subscribe Papa Dewi TV, Izama Daud, Kentuk Production, Duan Wet Production. Bye. Okay, ready, action. Hai, assalamualaikum. Kami Hasniza memegang watak sebagai Jena. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Duan Wet Production dengan kru-kru lain sebab berjaya menjayakan drama kali itu. Mun aku ada singgit. Yang kepada kita orang, jangan lupa like and share and subscribe. Bye, stay tuned. Action. Okay, hai, nama Mek Benny. Kami membawa watak sebagai kawan Izzah dalam cerita Mun aku ada singgit itu. Biasa kami nak ucap terima kasih kepada One Way Production, Papa Dewi TV, Kentu Production dengan Izzah Madawu sekali. Sebab dah ambil kami untuk berlakon dan cerita tu. Okay. Jangan lupa saksikan cerita tu kelak. Jangan lupa subscribe, share. Sekejap lah. Okay, ready, action. Hai guys, kami Adil sebagai dalam watak cerita kali tu. Terima kasih sebab dah support kami orang daripada Duan Wet, Duan Wet Production, Papa Dewi TV, Kentu Production. Dan jangan lupa subscribe, like and share channel-channel yang disebut eh. Dan terima kasih pada Duan Wet Production sanggup menjemput mereka orang daripada Kentu Production. Thank you. Silent please. Ready, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Wan. Boleh panggil macam-macam lah. Terima kasih kepada Duan Wet Production kerana sudi menjemput Ana untuk join cerita Mun Aku Di Singgit tu. Terima kasih juga dengan semua member-member, pelakon-pelakon yang beri kerjasama yang mula cerita tu berjalan dengan lancar. Kepada viewer Duan Wet yang kami, jangan lupa subscribe. Jadi usah kan, pure je kan. Jangan pas yo. Jangan lupa kita singgah ke Kentut Production. Best lah saya kan. Banyak video baru datang lah. Okay yo, jangan lupa support Papa Dewi TV, Izama Daud. Okay, stay tuned. Goodbye.